Assalamualaikum. Mira. Ya, saya. Nah, siap dah? Dah siap dah. Ah, okey, Naruto, Shizuka, Camila Cabello, Shizuka. Mana Camila Cabello? Tengku Rahman. Tengku Abdul Rahman. Meeting kot. Meeting. Nah, tu oh, Tengku Rahman. Okay. Okay. Wan Nur Syazana siapa ni? Ah, Oprah. Oprah Winfrey. Okay, so let us continue. Jom kita mula. Jadi, jom kita naikkan semangat kita yang lesu ni. Okay, naikkan semangat kita supaya kita boleh terus sampai pukul 5 nanti ya. Jadi, apabila saya bilang 1, 2, 3, semua serentak kita nak jerit. Nak mula. Okay, bersedia. Naruto bersedia. 1, 2, 3. Nak mula. Okay, jom kita mula. Okay, siapa yang nak mulakan? Siapa nak mula? Mira nak mula? Boleh, boleh. Boleh, that is the spirit. Yay. Kalau kelas fizikal, saya dah bagi coklat kat Mira dah kerana berani untuk jadi peserta pertama ya. Minta maaf lah kelas dah macam ni sebab tak ada masa muka ya. Okey, apabila saya bilang 1 2 3 sama-sama kita seru. Kita seru nama Mira, kita panggil kuat-kuat, kita seru semua keturunan dia, datuk dia, nenek dia, moyang dia. Leluhur dia terpanggil semua turun daripada semua gunung, ganang, bukit, bukau, semua turun. Lembah masuk dalam bilik, dalam bilik lah. masuk dalam badan Mira. Naikkan semangat Mira. Okey, jadi tak adalah Mira sorang-sorang. Semua keturunan sekali dengan Mira ya. Okey. Apabila kita satu dan tiga, sama-sama kita seru. Mira! Okay, Mira. 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 Cukup kuat ni. Kuat sikit. Kuat sikit. Mira. Jatuh. 1, 2, 3. Mira. Mira. Okay. Ada dah masuk dah Mira? Ada kan? Semangat dah masuk kan? semangat dah masuk. Okey, boleh kita buat pembentangan kita dengan penuh bersemangat. Itu masuk semangat dah masuk. Okey. Teruskan share screen. Tak kisah kan kalau mix kan? Mix apa? Mix bahasa. Tak apa, tetap je. Okey, boleh. Ini bukannya kelas bahasa Inggeris, so it's alright. Jadi kita Tapi Mira nak present ni, nak present kat siapa? SA. Present dekat SA. India kan, bukan? Oh, SA. Okay. Betul. Okay. Share screen. Okay, bagus. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Salam. Saya Mira Filza dari Shah Alam. Ingin membentangkan satu defect yang dikenal pasti pada hari ini ya. Dekat sistem MyHR, saya sebagai masalah kot. Ya, betul. Satu masalah ya. Okey, satu masalah. Saya sebagai software tester dari Perkeso ingin mereport satu efek yang dikenal pasti semasa sistem integration testing pada 13 Julai. Okey, ini adalah interface MyHR login page. So masalah yang timbul apabila
satu pages yang dari forgot password pages. Kalau boleh dilihat pada login page ni ada satu features forgot password di mana user tidak mengingati login ID ataupun password untuk login ke MyHR ya. Jadi langkah yang sepatutnya user ikut adalah fill in login ID, fill in email dan click on submit button. Jadi kat sini masalah yang timbul apabila requirement telah menjelaskan bahawa apabila login ID dan email, klik selepas itu user akan klik submit button dan seterusnya BN akan control untuk menghantar email reset password kepada user. Jadi saya sebagai tester pada hari ini telah menjalankan testing dan apabila saya mengikuti semua step yang sepatutnya dinyatakan oleh system analyst seperti yang dinyatakan dalam software requirement, saya mendapati selepas saya login ID dan masukkan email user, apabila saya telah click on the submit button, sistem tidak mengawal backend untuk menghantar reset password email kepada user. Jadi saya ini adalah defect yang perlu diperbaiki dari pihak developer untuk memastikan bahawa features forgot password ini boleh berjalan dengan lancar dan user akan dapat login ke MyHR system. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, tepuk. Jadi Mira. Ya. Yeah. Mira nak pujuk apa system analyst ni? Cepat ambil tindakan kan? Saya ingin report yang requirement tidak dapat diikuti oleh macam requirement tidak dapat di fulfill, tak dapat fulfill. Sistem tak dapat fulfill requirement tu. Betul Fiza, tapi Fiza juga nak memujuk juga SA ataupun programmer untuk cepat mengambil tindakan kan? Ya betul. Dia kena sebutlah ya, akibat daripada masalah ini. Masalah ini sudah dah 3 minggu dah. Dah 3 minggu kami laporkan. Okey. Ya? Dan belum lagi ada apa-apa tindakan yang telah diambil, ya. Maka saya harap pihak SA dan juga developer akan cepat mengambil tindakan kerana end user dah marah, tak puas hati dan ia juga sedang menjejaskan milestone kita untuk projek di Perkeso. Okey. Kita dah lewat dah 3 minggu dah. Jadi harap cepat ambil tindakan dan menyelesaikan masalah ini. Lebih kuranglah. Okey, Biza, okay. Dalam kataan anda. In your words. Saya share lagi sekali. Okey, saya sebagai software tester amat berharap bahawa dari pihak SA dan developer akan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin kerana ini adalah satu features yang sangat penting dalam sistem ini dan untuk memastikan user dapat menggunakan dan dapat login semua sistem MyHR dan dapat menggunakan semua features yang lain. Ini adalah satu first features yang penting untuk login page. Okay, sekarang ni Mira, saya nak awak klik pada petak system do not send reset password anymore. Klik situ. Okay. Alamak. Kenapa dia kena keluar daripada slideshow. Tapi jangan keluar dari share screen, keluar slideshow. Okay. Klik tu. Okey, masukkan warna merah. Fill. Ha, tu nampak tu shape fill. Kanan.
Kanan? Okay, shape field. Shape field. Dia letak merah. Okay. Lepas tu font tukar warna putih. Okay, font tukar putih. Okay. Jadi nampak? Jadi buat screenshot balik. Sekejap ya. Jadi nampak. Jadi yang bermasalah yang akhir itulah. Click on submit button tapi system do not send reset password email. Itu salah dia. Okey. Jadi jelas mana masalah dia. Okey. Bagus Mira, terima kasih Mira. Tepukkan semua. Okey, sama. Bagus Mira. Okey, Shizuka. Yuka boleh. Okey, kita panggil semua semangat dia. Seru nama dia. Kita panggil semua semangat dia. Datuk nenek dia, moyang dia, leluhur dia semua turun daripada bukit gunung dan juga keluar daripada lurah lembah, masuk dalam badan dia, naikkan semangat dia untuk dia memberi satu pembentangan yang paling hebat sekali dan paling bersemangat ya. Okey. Apabila kita bidang 1 2 3 sama-sama kita jerit, kita seru Shizuka. Oh, kalau macam ni Shizuka nenek moyang dia semua turun daripada Gunung Fuji eh, masuk dalam badan Shizuka. Okey. Okey, 1 2 3 Shizuka. Baik Shizuka. Oh, pakai so juga. Sama. Temu projek dengan Mira. Oh, sama projek dengan Mira Fiza. Okey. Okey, guna side show. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang semuanya. Yeah. Saya Shizuka daripada Software Tester. Hari ini saya nak bentangkan beberapa defect yang saya jumpa semasa saya buat regression atas sistem Perkeso ni sendiri. Saya tunjukkan khas ini kepada business analysis dan juga developer untuk ambil tindakan yang sepatutnya lah atas defect yang saya akan present sekejap. Cop. Nama jawatan tu bukan business analysis. Business analysis tu analisa business. Orangnya business analyst. Salah. Aku dah dengar banyak kali dah kumpulan ni. Macam dah 5 kali ke? Ke Shizuka seorang yang kata business analysis? Macam beberapa dah kata business analysis. Analyst. Okay, business analyst. Business analyst, ya. Yeah? Okay, saya mulakan. Pertama, sistem yang saya regress ni adalah Perkeso BIM system. Okay. Saya ada jumpa dua defect dalam yang saya regress pada tempoh hari yang lepas. Yang pertama, defect ni more kepada defect user interface lah. Di mana dia priority dia tak adalah tinggi sangat, dia hanya low je, tapi sangat penting sebab user dah nampak benda ni sebagai satu problem lah untuk sistem ni. Jadi yang pertama adalah jika tengok kat sini screenshot yang saya screenshot ni bar untuk insert person working status ni, dia bila saya buka page ni dia tak automatic expand. So sepatutnya dia expand. Ya, user tak perlu nak klik banyak kali dekat situ sebab dia user cakap benda ni menyusahkan hidup dia. Jadi dia nak automatic bila buka page ni terus buka dia punya page dia tu. Tak payah kita nak tekan banyak kali. So dekat sini problem dia, saya raise defect ni adalah sebab dia tak expand by default. So sepatutnya dia by default lah. So actual dia macam yang saya tulis ni, dia not expand by default dan expected dia perlulah kita
bar tu developer perlu expand by default. Okay. And next defect. Okay, kalau tengok kat sini, ni adalah email. Okay, email yang system generate apabila sesuatu flow tu dah siap, satu flow untuk sesuatu sistem tu. So sepatutnya user akan terima email, tapi dekat masalah sini ni adalah logo dia tu. Logo dia tu tak keluar, tak display. So kalau kita tengok, memanglah ni bukan satu defect yang orang kata boleh stopper ke apa, still boleh proceed sistem ni. Tapi disebabkan logo ni tak keluar, user complain and cakap benda ni kena fix cepatlah sebab tak cantik, orang pandang tak cantik, sakit mata lah. So apa yang perlu dilakukan, expected dia logo should display in all email. Tak kisahlah email tu email sikit ke, email yang panjang ke, and the end of the email kat footer tu perlu display. Saya berharap pihak developer dan juga business analyst ambillah tindakan secepat yang mungkin, sebab user pun dah bising dah banyak kali, dah cakap dengan tester kenapa benda ni asyik berulang-ulang-ulang je. Harap ambil tindakan yang sepatutnya untuk kami bawa untuk next perjumpaan dengan user. Benda ni dah fix lah, tak ada masalah lagi lah, sebab defect ni pun bukan defect high, hanya defect low je. So mungkin boleh selesaikan dalam masa 3 hari, paling cepat mungkin 3 hari boleh selesaikan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagus. Cuma jangan keluar dulu. Saya nak kontrol. Ya. Request semua kontrol. Bagi saya kontrol untuk page ni. Alamak. Slide ni. Ada. Saya dah approve. Okey, jadi ini ada gambar kan, gambar ni kita boleh crop sebenarnya. Macam ni nampak lagi jelas. Lagi besar. Saya tu tak nampak pasal dia kecil sangat, halus sangat ya. Okay. Well done. Okay, bagus. Shizuka. Tepukkan untuk Shizuka. Okay, next. Next, siapa nak cuba pula? Opera. Oprah sudah. Sekejap. Sebelum tu Naruto dia tanya nak kena buat apa. Oh, Naruto nak buat apa? Okey Naruto, tengoklah kawan-kawan kita present guna PowerPoint kan. Jadi pilih satu masalah di tempat kerja ataupun satu isu di tempat kerja. Awak ni CE apa? CE. Kaitan dengan CE lah, maksudnya ada log lah. Kan? Ada orang komplain dan awak nak menyelesaikan masalah tu dengan anda melaporkan kepada, dengan anda mengajar cara menggunakan satu feature kepada end user kita. Contohnya, komplainer tak tahu macam mana nak reset password, ajar dia macam mana reset password. Tak tahu lah macam mana nak upload dokumen, ajar dia macam mana nak upload dokumen. Macam tu eh. Guna PowerPoint. Okay. Okay, Oprah. Okay, saya. Ya, jom kita bagi dia semangat. Apabila kita bilang 1, 2, 3. Serentak je lah kita jerit. Oprah! Okay, 1, 2, 3. Oprah. Okay, dah. Tu eh.
Kami ni siapa, Oprah? Project working committee. Project okay. Working committee, okay. Okay, jadi assalamualaikum semua. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya akan akan update lah project status untuk apa yang terjadi lah sekarang ni. Kita ada isu apa? Okay, sekejap eh. ESTR Project Progress Update. Okay, sekarang ni kita kita plan untuk buat DR Live pada 29 ke 30 Julai ni. Tapi kita sebelum tu kita ada beberapa aktiviti lah untuk kita sebelum DR Live ni, DR Live friend. Contohnya SIT, UAT, simulation. Okay, jadi kita dah settlekan dengan SIT pada 25-26 Jun hari tu. UAT, kita ada masalah pada UAT sekarang ni. Sebab sepatutnya UAT akan berjalan pada 3 ke 4 Julai. Tapi disebabkan dengan kes COVID yang makin tinggi, jadi jadi aktiviti tu delay. Okay, kita ada tiga lah aktiviti yang kalau UAT ni delay, jadi simulation dan DR Live Friend ni juga delay. Okay, dengan projek ni sahaja yang SIT UAT projek ni je yang sebelum DR Live Friend sebelum DR Live Friend kena buat SIT UAT. Tapi projek lain tak perlu. Projek BSN ni saja sebab diorang ni takut. So jadi diorang macam nak confirm kan semua okey sebelum DR Live Friend berjalan rancak. Sebab tu diorang minta juga SIT dengan UAT ni. Biasanya kalau projek lain memang simulation saja, pilot test saja. Okay. Critical success factor. So resources dari BSN dan high tech kena kerja lebih masa every weekend. COVID case kan sekarang dah tinggi kan. Jadi mungkin berisiko lah untuk resources untuk on site. So any curfew restriction from COVID from government akan akan impact lah projek ni kan. Timeline tight. So kalau kita, macam saya cakap tadi kalau UAT tu tak boleh buat, jadi dia akan impact the whole project. Okay, lagi next BSN dia ada setiap bulan dia ada aktiviti, contohnya SSP draw, prihatin, monthly month end atau salary day. So bila kita nak buat sesuatu aktiviti, kita kena tengok kena ambil kira lah SSP draw, prihatin, salary day, bila hari bulan semua. So bila waktu-waktu ni kita tak boleh buat aktiviti, tak boleh buat testing. Okay, ni juga boleh boleh apa impact project timeline lah. Okay. Last kali susi LTSS support tu akan end sampai 31 Ogos. Jadi di DR Live Friend tadi kita DR Live Friend patutnya 29-30. Tapi kalau disebabkan COVID case ni menaik, jadi kita di high tech terpaksa extend support lebih daripada tu. Contoh lebih daripada tu. Jadi makin rugilah kan projek ni. Itu je lah dari saya. Terima kasih. Okay. Seruan tu tak jelas ni, Azruan. Azruan awak tak jelas. Ulang balik Azruan. Saya tak dengar apa? Ayat seruan awak tak jelas tadi. Tolong ulang balik. Saya cakap apa tadi?
Dan saya tak ingat saya cakap apa. Tak ingat pula. Jangan saya cakap apa. Hilang nanti kejap. Alah. Okay. Tengok slide-slide lagi awal. Okay, yang ni. Minta maaf lah saya sempat buat ni je. Tak apa. Dah buat tu bagus dah kan. Ya. Sekarang kita kat mana, Zan? Sekarang kita kat mana? Dah, saya dah habis lah ni. Bukan. Stage. Oh, stage. Sekarang kita stage UAT ni. Tapi UAT ni delay, tak dapat buat 3-4 ni. Disebabkan COVID cases makin meningkat. Jadi sekarang ni menjadi isu lah kepada projek ni. Kenapa lambat habis eh? Ya, apa pesanan kita kepada staff kita? Okay. Pesanan saya harap sebab still dalam masalah kan. Jadi mungkin okay, jadi disebabkan kes ni macam ni, mungkin kita semua boleh saya harapkan semua untuk remote je dari rumah. Maksudnya tak perlu onsite lah waktu testing ni. Terus testing. Kena plan untuk remote di rumah pula instead of duduk dekat office beramai-ramai. Itulah plan dari saya. Okay, bagus. Itu pesan tadi, kau jelas lah plan apa. Kau boleh jelas plan ni kan? Betul saya. Ataupun okay. Satu lagi, kita kena bersedia. Kita selesaikan apa yang boleh kita selesaikan semasa kita remote dua daripada jabat kat rumah ya. Supaya apabila kita dah tak berapa dengan pandemik ni lagi, tak ada MCO lagi, kita boleh pergi jabat dan kita terus bereskan yang lain tu. Ya, betul. Yang mana yang kita boleh bereskan di rumah, kita dah bereskan rumah, kita tunggu masa nak pergi balik ke pejabat untuk kita laksanakan ya. Ya, betul. Okay. Tapi itulah UAT ni ramai ni. Dengan BSN ni ramai. Dia 50 orang macam tu. Di Alive Friend ni 100 orang. Jadi itulah takut. Tapi BSN nak juga proceed. Jadi kita orang tengah project team ni macam agak macam takut lah kan nak turun. Kalau half dah vaksin tak apalah. Tapi 100 orang yang kena hadir nanti untuk DR Life Friend. Kita defer ni, takkan nak teruskan juga proses kan? Dah teruskan lah. Before ni ada juga bulan 6 hari tu testing 100 orang juga. Diorang proceed juga. Proceed kan? Okay. Jadi ikutlah mana sesuai. Cuma yang saya nak ajar ni cara pembentangannya juga kan. Cara pembentangannya sama ada menarik ataupun tidak. Boleh tak semua pandang ke skrin ni? Skrin Opera. Okay, jadi Opera ada menggunakan beberapa color skrin ni. Satu lagi ni yang kuning, putih teks atas kuning ya. So putih, teks putih. Latar kuning. Ini adalah low contrast. Jadi teks putih latar kuning is actually low contrast color scheme. Sama juga teks merah atas warna hitam atau teks hitam atas warna merah. Okay. Susah nak baca kan? Ya. Jadi peringatan saya, janganlah guna kombinasi warna yang susah orang nak baca, kuning atas putih dan sebagainya. Supaya orang takut lebih susah nak baca. Tak apa. Kan? Jadi yang hijau dengan biru tu okey.
Okay. Okay, faham ya? Faham. Okay, okay, bagus. Tepukkan kepada Oprah. Tepuk. Okay, next. Siapa lagi? Ya, siapa lagi next? Luffy. Oh, yes, saya. Awak pula. Allah. Jap. Simple lah saya punya ni. Jap. Share screen terus lah. Share screen. Okay. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okay, apa ni? Saya apa ni, nak lebih membentangkan apa fungsi untuk bayaran online, sebab sekarang ni pun kita tahu apa ni? Banyak di apa jabatan-jabatan pun banyak dah menggunakan apa e-payment maksudnya bayaran yang payment secara, payment bayaran secara apa dalam talian lah. So saya nak apa nak ni apa ni ni sebenarnya saya lebih kepada fokus kepada apa end user lah, untuk end user, tapi yang pakai ni tu bukan end user. Dia lebih kepada pemohon tu sendiri. Yalah, end user pun sebab dia pun akan berinteraksi dengan apa majikan, pemohon apa semua kan. So kita pun kena ajar dekat kita punya apa end user tu sendirilah macam mana proses bayaran online apa semua tu kan. So okay, saya just tunjukkan dia punya ni je lah. So ni saya bagi contoh lah dia punya portal yang sekarang tengah ada apa untuk portal immigration ni. So yang sekarang ni pun baru ni ada program rekabulasi dengan e-bayaran. Dia sebenarnya dekat dalam e-bayaran ni dia ada banyak, boleh tak kalau saya buka dia punya ni? Sebab ya, dia punya tu banyak. Okay, saya buka. Okay, saya bagi contoh macam ni kan portal untuk laman sesawang immigration. So dia apa ni, untuk yang end user kena pakai untuk buat, bila kita buat pilihan, kita kat sini kita boleh buat bayaran terus ataupun kita boleh buat semakan lah. So dia ada banyak lah untuk deposit rekabulasi, my online passport. My online passport, lepas tu dia bayaran ni lah. Ni contoh-contoh bayaran yang apa menggunakan dalam talian. So, saya bagi contoh satu lah. Saya bagi contoh deposit paling senang ESP Saya bagi bayaran Visa lah. Deposit. Apa? Okay, contoh kalau bayaran Visa ni. So, so dia boleh masukkan lah nombor permohonan tu, nombor dokumen. Bila dia boleh buat carian, so dia akan boleh terus kemas kini saja, dan dia dia punya permohon ataupun tu dia pun boleh buat semakan jugalah, untuk semakan menyatakan dia sudah bayar ataupun belum. So dia boleh semaklah dekat semakan status bayaran tu. So itu dia sekarang banyak seruan. Jap, ada lagi satu. Lagi yang ni saya tunjuk yang nampaklah untuk yang bayaran pasport tu. So kalau dekat portal ni dia akan suruh mintakan lah, masukkan nombor pasport, masukkan nombor kad pengenalan. So dia akan pilih lah pejabat pemungut yang dia nak apply tu. Lepas tu jenis pasport tu, antarabangsa apa semua tu, dengan kategori. So seruan saya kepada pegawai-pegawai yang immigration ni, so minta apa, boleh ajar dengan apa, dengan pemohon ataupun majikan untuk buat bayaran melalui secara dalam talian lah. So tak adalah apa ni, pemohon tu datang dia nak kena terima permohonan tu dekat apa tu nama
shoot counter tu dia jadi lagi lebih cepat lah. So dia dah skip proses bayaran dekat counter tu. So datang just boleh proceed untuk next dia punya ni je lah. Next saja. Dia boleh proceed untuk permohonan dia lah. Sampai ke cetakan ke apa semua lah. Okay. Okay, bagus semua. Bagus eh. Okay, Luffy bagus. Cuma saya nak kata slide ni. Okay. Ini ada masalah ni slide ni. So, slide ni terlalu kecil. Kecil. Request yang control dulu. Request. Approve. Okay, dah. Approve. Okay. Ini sebab terlalu simple kan. Dapat tak? Tapi awak guna apa dari Microsoft Word? Tak. Pakai ni lah, Microsoft Office. Microsoft Office kan? Mana? Oh, color tu. Besar kan? Besarkan gambar. Besarkan. Atau highlight gambar. Tak apa, saya highlight gambar. Oh, okay. Macam mana highlight gambar ni? Tak ada pula keluar punya. Okay, sekejap je. Okay, saya highlight. Okay. Lepas tu. Buat eh, mana? Tak ada editing dah sebentar. Okay. Lepas tu picture tu ni. Crop. Oh. Oh, bagi. Nampak bagian sistem tu saja. Gambar ni tu saya ambil ke Google dah. Kita boleh crop ni. Oh. Crop macam yang tadi tu lah buat. Ya, kita crop supaya nampak jelas. Ni tak jelas ni. Oh, kita saya try. Jadi nampak petak tu je. Okey, cuba. Sebab saya pun ambil daripada Google ni. Tu yang ni. Ambil Google juga. Okey. Sini ah crop kan. Betul. Ah lagi. Okey, lepas tu crop ke kiri. Ke kiri. Okey. Satu lagi. Lepas kita belah kiri. Satu belah kiri ni. Sini. Bagi nampak yang putih dia. Oh. Betul. Okey. Clap. Sekarang ni. Oh. Okey, sekarang drag besarkan. Okey, faham. Nampak tak? Nampak. Lagi besarkan lagi. Besarkan lagi. Itulah gambar dia tak nampak ni. Tak nampak ni. Saya suka besar. Besarkan lagi. Okey. Okey. Lagi besar. Boleh lagi. Boleh. Tarik bawah. Yes. Nampak? Jadi. Dia pun nampak. Faham? Jadi jangan takut nak crop, nak besarkan gambar dan sebagainya, ya. Sebab. Okey. Jadi apa dia? Yalah, sebab kita kan copykan daripada gambar tu sekeping ni macam tu lah. Maksudnya kalau kita nak tunjukkan kepada user yang tak nampak tu, kita kena crop bagi nampak depan dia lagi. Okey, jadi di sini apa yang kita nak ni saya tunjuk dia punya borang je lah. Tunjuk je lah. Dia masukkan ni, masukkan ni. Tu carian. Okey, sebab yelah. kalau ada satu yang anda nak tunjukkan, anda boleh gunakan bulat-bulat lah. Tanam bulat kan jana? Oh. Bulat kan? Masuk ni je lah kot. Ini lah. Guna shape. Macam tu. Bulat kan? Pen dalam bulat. Tu. Tapi dia macam ni je. Boleh. Shape feel tu tukar. Oh, shape feel. Kanan lagi. Bawah format. Format tadi. Format. Picture format.
Bukan. Sini. Bawah picture format. Ah, bawah picture format tu nampak shape fill. Shape fill. Atas. Shape fill. Oh ni. Ah, shape fill. Ah, tukar kepada no fill. Okay. Oh. Ah, tukar no fill. Ah, sekarang ni shape outline pula. Tukar shape outline. Shape outline. Shape outline. Okey, tukar merah. Tukar merah. Tukar warna merah. Okey, yeah. Lepas tu nampak tu weight. Tukar weight. Weight. Mana weight? Shape outline. Okey, ada weight. Ah, tukar weight. Tukar kepada ni. Tukar berempat. Okey. Oh. Nampak jelas. Okay, kalau misalnya kita nak highlight yang nombor pasport tu, kalau ada masalah kat situ lah. Yalah, betul. Kan? Jadi kita boleh saya suka guna circle tu dan saya circlekan. Jadi nampak terus apa yang kita nak audience fokus sebenarnya. Okay, fokus lah. Faham. Faham. Okay. Bagus Lofi. Tepukkan pada Lofi. Okay. End share. Stop share. Okay, jadi Luffy dah present dah. Siapa lagi belum present ni? Tengku Rahman belum present. Tengku Rahman. Yeah. Okay. Tengku dah ke tadi? Belum. Okay, baru. Jom kita seru Tengku. Kita panggil dia. Okay. Apabila kita bilang 1, 2, 3. Minta semua serentak kita panggil Tengku. Macam tu. Panggil. 1, 2, 3. Tengku. Okey. Datang Tengku. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Saya Tengku. Saya hari ini present kepada pihak immigration di KLIA, pegawai immigration KLIA. So tujuan saya buat present hari ini sebabnya nak jelaskan tentang tugasan-tugasan vendor di KLIA. Vendor di KLIA ni, macam mana cakap, pegawai immigration selalu ada masalah sistem. Sebagai contohnya, tiba-tiba cap jari tak boleh, monitor problem. So dia akan panggil dekat bantuan sistem problem, tapi dia tak beritahu kat bahagian mana. So apa-apa bagi HTTP, air tak padu, CE air tak padu akan datang ke site KLIA ni. Dah lah besar saya jaga site KLIA, nak kena pusing-pusing saya datang dan tengok problemnya, monitor tak dipakai, ini bukan bahagian saya. So saya hari ni saya akan jelaskan bahagian-bahagian tugas-tugas vendor hari ni dekat KLIA. Okay, vendor-vendor terlibat. Awak nak kata maksudnya ada beberapa vendor. Jadi awak nak mengajar apa tu immigration KLIA tu, kalau masalah ini panggil mana? Masalah ini panggil vendor mana? Gitu kan? Ya, betul. Okay. Okay, terus. Okay, bagi vendor terlibat yang pertama satu tu Hitek Padu. Hitek Padu ni dia apa tanggungjawab dia terhadap sistem immigration MyIMS. Yang kedua dia agent ni bahagian Canberra dengan pasport regular tu. Ketiga S5 ataupun sekarang ni panggil nurse. S5 ni bahagian biometrik cap jari. Mesin niaga ni macam tadi monitor PC kalau problem tu kat dia orang, dan data sonic ni iaitu auto gate dekat KLIA. Okey. Seterusnya contoh tugasan CE. CE tugasan kami lah, saya dekat KLIA, installation, configuration, maintenance, problem resolve dan guide user. Biasanya macam install PC kat situ, tambah PC ke apa, config lagi masalah, config kalau ada masalah, ni maintenance. Ya, semuanya bagi KLIA lah untuk hanya dalam bahagian MyIM saja untuk tugasan CE Hitek Padu. So kalau macam ada masalah cap jari ke apa, biasanya itu bukan bahagian kami. So kalau dia panggil,
sistem tak okey, tata datang jari yang problem. So kita kena panggil bahagian yang terlibat lah. Yang ni bukan bahagian saya. Okay, seterusnya proses kerja lah. Yang ni lebih kepada proses kerja innovation sendiri. Saya akan jelaskan satu persatu. Okay, mula-mula masuk sistem immigration. Sistem immigration, sistem kawalan lah. Sistem kawalan ini proses kerja untuk apa di KLIA saja ya. Keluar masuk KLIA. Oops, alamak. Gelap muka kau pun. Muka kau pun terus gelap. Bila skrin tu gelap, muka kau pun terus gelap. Okay, masuk sistem. Dan scan passport. Scan passport ni di bahagian agent. Agent tadi, bahagian scan passport. Kalau masalah dekat area dia, tak boleh nak scan passport. Apa mesin scan passport tu rosak. So, kita boleh. Ni semua bahagian daripada bagi-bagi agent lah. Ambil gambar pun sama bagi agent sebab kamera pun mereka yang provide. Then masukkan detail-detail passenger seperti nombor pesawat, tarikh tamat pasport. Lepas tu, itu bahagian buy-in. Kalau ada masalah-masalah tak boleh masukkan detail ke, detail tak dapat ke, itu boleh rujuk bahagian kami lah. Kadang-kadang tak boleh proceed ke masuk detail ni, okay. Scan jari iaitu biometrik lah, biometrik passenger. Biometrik passenger ni problem, biasa problem tiba-tiba dia skip cap jari ataupun apa. So yang tu kena bagian S5 tadi. Dan dari ini sekali S5. Okay, S5 ya. Kemudian sekali kemaskinan sistem. So bagi itu yang bagi pihak immigration kena ambil tahulah. Yang semua ini yang biasa diorang buat dekat counter immigration dekat KLIA. Jadi itu? Siapa pula? So oleh yang kemaskinan sistem lah. Kemaskinan sistem biasanya bahagian MAIM lah. Hai tak padu, CE hai tak padu, akan check lah kalau ada problem dekat situ. Okay, lagi? Okay, so, itu je yang kami. Lepas ni saya harap apa pegawai-pegawai immigration tak keliru lah bahagian sistem problem ke, bahagian cap jari, bahagian pasport, monitor. Akan menghubungi vendor yang. Mereka akan hubungi vendor-vendor yang betul lah, yang sesuai dengan keadaan masalah mereka. Okay. Sekian, terima kasih. Okay, bagus. Okay, jangan keluar dulu. Okay, bagus, tepuk dulu. Ini adalah masalah yang nyata. Memang kita akan menghadapi masalah ini jika kita ada multiple vendor yang menguruskan sistem, tetapi setiap vendor menguruskan sebahagian daripada sistem atau komponen kepada sistem. Jadi saya suka yang proses kerja ni, Tukul Rahman. Jadi proses kerja ni saya rasa satu je kurang. Boleh tak contohnya masuk sistem itu adalah itu adalah HTP. Boleh tulis HTP. Masukkan sistem. Okey, dalam kurungan HTP. Oops. Dalam kurungan HTP. HTP. Okey. Okey, scan pasport ni siapa tadi? Agent. Agent. Okey, lepas tu ambil gambar ni. S5, agent ke? Agent ke? Agent. Masukkan detail. HTP. Scan jari. S5. Okey, kemas kini sistem. Salah lagi. Okey, lepas tu kita boleh buat color coding. Kau klik petak HTTP semua, ada 3 petak. Color. Kau tukar color. Klik 3 petak tu kau tukar color. Shape fill. Era, okey. Lepas tu iGen, 2 ni tukar color dia. Scan jari pun tukar warna. Tukar tak.
Okey. Jadi ini mohon tahu nampak. Oh, jelas lah sekarang kan. HDP yang merah. iGen. Lepas tu ada S5. Jadi tahulah nak hubungi yang mana satu eh. Okey, dan kalau saya lah ya. Kita akan sediakan satu lagi petak bawa arrow tu. Sediakan satu petak. Letak petak apa tu? Petak text box. Ataupun shape pun boleh, yang bulat. Yang petak shape. Ambil shape text box. Okey. Ambil box, okey. Lepas tu letaklah HTTP. Letak nombor telefon HTTP. Berapa nombor telefon HTTP untuk reward ni? Mak saya tak ingat. Tak apa. Maksudnya letaklah nombor. Letak je apa-apa. 03 ke 012 ke letak je. Lepas tu, bawah tu iGen. Kau dapatkan nombor telefon iGen tu. Letak dia tu. Okay, faham. Faham tak? Faham. Kan? Jadi yang ini actually you boleh print dan laminate dan you boleh letak dekat semua kaunter. Boleh lekatkan semua kaunter ke belakang PC ke apa ke belakang monitor ke kan? Ya? Yeah? Jadi baru dah faham. So this is very useful. Memang very useful. Ya. Yeah? Sebab kalau dia tahu oh ini iGen tapi aku tak tahu lah nombor telefon iGen tapi aku tahu nombor telefon Tunku Rahman. Jadi apa dia akan buat? Apa yang kau laku? So dia yang akan call ni jugaklah. Dia akan call awak jugaklah pasal dia tahu nombor telefon awak, dia tak tahu nombor telefon iGen. Kadang ni vendor saya satu gak. Dia dah tahu ada multiple vendor, dia saja tak tahu nombor telefon dia. Betul tak? Betul. Aku pun faham, aku tahu ni. Kadang memang taktik dia orang saja tak ada nombor telefon pasal dia orang tak nak support. kan? Dia tak nombor telefon. Jadi dia orang telefonlah siapa yang dia orang ingat. Okey. HTTP ataupun awak sebab dia ingat sebab awak dia selalu pergi sana kan. Kena ingat awak kan. Dia telefon awak juga kan. Itu sebabnya. Itu kita bagus kita ambil nombor ni semua. Kita lekat, kita print ke. Yang catatan ni bagus. So catatan ni kita print, kita boleh print A4 ke, separuh A4 ke kan. Lepas kita laminate dan kita lekat. Ni kita lekat. Okay. Gambar bangunan-bangunan tu kita ambil gambar apa tu, gambar KLIA. Letak situ. KLIA. KLIA satu ke dua? Satu, dua. Dua. Okay. Okay, satu saya tanya. Yang ini gambar KLIA ke apa ni? Ni KLIA. KLIA lah. Ini KLIA 2 Satu. Ni KLIA 1. Satu kan? Okay, bagus. Sebabnya kita tak gambar yang sesuai lah. Kan? Ya? Yeah? Okay. Immigration tu salah aja. Tak pasal. Okay. Okay, pergi ke slide kedua. Okey, ni nak tunjuk apa? Nak tunjuk proses ke apa? Nak tunjuk siapa yang terlibat dalam okay. Apa, integrasi sistem. Okey. Kalau nak menunjukkan siapa yang terlibat dalam integrasi, okey. Jangan guna apa tu jenis graf yang ada arrow tu. Arrow tu menunjukkan proses. Dia apa proses dia daripada hashtag pergi ke iGen, iGen pergi ke S5. Oh, bukan je proses, bukan pergi ke sana. Ini adalah vendor. Jadi cuba cari yang tak ada guna apa? Yang tak guna arrow tu lah. Kan? Tak ada convert. Tak payah. Kau pergi klik arrow tu kau boleh buang ke? Oh, buang arrow ni. Kau pergi klik arrow tu kau boleh buang arrow dia? Tak boleh? Cuba buang. Betul. Okey, cuba. Tak boleh nak size pun tak boleh. Okey. Mungkin dah lock kot.
Okay. Mungkin mungkin ada lock ke. Next time maksudnya buang air ni. Ah, maksudnya buang air, air tu. Ah, buang air tu. Lepas tu kontraskanlah. Janganlah kotak tu purple. Latar background pun purple. Purple. Kan? Ah, letaklah background dia kuning ke putih ke kan. Jadi nampak. Ah, that is better lah kalau biru ke apa kan. Ah, itu pun better juga eh. Ah. Okay, just my suggestion eh. Okay. Okay, bagus Tengku Rahman. Okay, semua tepuk, tepuk, tepuk. Tengku, apa maksud yang, yang sorry. Dalam slide ketiga tu ada kata stonk. Apa stonk? Tak ada apa sangat pun tu. Ya, apa apa maksudnya tu? Saya saya tak tahu. Apa dia? Kamila tahu macam... apa Kamila? Stonk tu apa? Tak tahu. Tunjuk balik. Lupa tak. Saja dia. Kau ingat apa dia? Apa benda tu? Cuba tetap balik. Ni. Ha, apa ni lebih benda pada, tu? Lebih pada saham ni. Macam masuk. Saham, saham. Masuk? Saham, masuk. Saham. Ah ya, yeah, macam untung lah. Saham untung ke apa. Saham ni bursa-bursa macam tu lah. Yeah. Bursa macam tu? Macam tu lebih kurang lah. Dia... Oh nak cakap macam ni. Apa apa kena mengenai gambar ni dengan installation, configuration, ah, maintenance, problem resolve. Ah. Kena pula tiba-tiba tadi rasa macam kena. Macam kena. Saya ingatkan, saya ingatkan macam so diorang dah tahu ni bagus lah. Ha, macam tu. Tapi macam tak apalah. Tak jadi macam oh, tak kena tahu ni, tengok balik. Dah tahu ni naiklah saham ke? Okey. pilih lah gambar-gambar yang relevant kan. Yang bersesuaian kan. Jadi janganlah jadi satu misteri untuk orang tu pergi. Nanti takut orang balik tengah malam. Tadi kan aku tengok tu gambar. Dia ada guna stong. Apa benda stong untuk tugasan di CE di KLIA? Apa dia? Kan. Jadi kena guna yang relevant supaya tidak menimbulkan tanda tanya. Okay? Okay, bagus Tengku. You are fantastic. Okay, tepukkan kepada Tengku Rahman. Okay, saya nak tanyalah Kamila. Tepuk. Okay, saya nak tanya Kamila. Rasanya maklumat yang diberi oleh Tengku Rahman tadi berguna ke tak untuk immigration KLIA? Berguna kan? Berguna. Sebab yang tahulah yang nak panggil siapa. Lagi berguna kalau yang dengan nombor telefon tu kan? Of course. Betul. Of course. Okay. Jadi I ingat you dah boleh buat lah. Buat je. You print, you foto ke, you laminate ke kalau ada mesin laminate kat pejabat tu, you laminate. Tu bagi je. Ataupun dia siap-siap lekat je. Kan kadang orang maintenance kan, lepas tu dia lekat kat belakang PC ke tepi PC kan. Yeah, nombor-nombor tak dihubungi kan, letak je. Okay, sekarang tiba gilirannya pula untuk kita dengar Kamila Cabello. Okay, everybody. Jom kita panggil dia, kita seru dia. Kamila! Okay, 1, 2, 3. Kamila! Okay, Kamila Cabello. Okay. Dah boleh nampak kan? Boleh nampak. Okay. Okay. TOT apa? TOT? Transfer of Technology. Oh, Transfer of Technology. Okay. Enforcement System. Okay, boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, so tujuan saya mengadakan presentation pada hari ini adalah saya diarahkan oleh BTMR, bahagian penguatkuasa sendiri untuk menjalankan satu berkongsi ilmu tentang sistem immigration khususnya enforcement penguatkuasa kepada BTMR, bahagian penguatkuasa. Ini adalah kerana terdapat pertukaran pegawai yang baru
ke dalam bahagian penguatkuasa lah, BTMR. Okay. So, diorang telah mengarahkan untuk diadakan satu short presentation untuk sama-sama memahami dengan lebih lanjut, especially kepada pegawai yang baru ni lah. Okay. So, okay. Ini adalah untuk sistem immigration. Sekejap ya, saya tak start show. Alright. Okay. Ah, so, okay. Untuk sistem immigration ni, kita ada 8 modul ya. Iaitu adalah aduan. Aduan ni adalah maklumat yang diterima oleh pengadu. Maknanya bila pengadu buat aduan, komplain, dan kita akan masukkan dalam sistem. Okey, yang kedua adalah bisikan. Bisikan ni adalah tugas-tugas pemeriksaan terhadap orang yang disyaki. Maknanya bila dah dapat aduan, akan ada pegawai daripada bahagian bisikan untuk melakukan bisikan sama ada betul atau tidak orang yang disyaki itu adalah merupakan pendatang asing tanpa izin. Okey. Lepas tu adalah operasi. Operasi ni kita boleh terbahagi kepada dua, iaitu tanpa operasi atau juga dengan operasi. Dengan operasi tu maksudnya adalah aduan yang telah dilakukan risikan dan kita menjalankan operasi ataupun tangkapan ke atas orang yang disyaki tu. Maknanya kita dah pasti dia tu adalah pendatang tanpa izin. Okey, kalau bukan dengan operasi, maksudnya kalau orang tu macam yang tadi tu, dia pergi dekat KLIA, dia nak balik tapi pasport dia masih sah lagi, pas dia dah expired. So kalau pas dia dah expired, so dia ni telah melakukan kesalahan di bawah akta immigration, maknanya tak ada risikan, tak ada aduan dan dia boleh tangkap orang tu jika di melakukan kesalahan. Okey. Dan yang kelima overstay betul. Okey. Dan ada juga pendakwaan bila orang itu telah ditangkap dan kita melakukan pendakwaan lah. So daripada pendakwaan tu kita akan timbalan pendakwa raya akan bagi tahu dia punya keputusan dia lah, sama ada dia dibebaskan, dikenakan kompaun, didakwa, ditahan ataupun diusir ke negara asal. Okey, sebab itu kita boleh nampak modul yang keenam tu kompaun. Kompaun tu adalah bayaran denda yang dikenakan di atas kesalahan yang dilakukan. Okey, pengusiran ni pula adalah penghantaran balik bagi pendatang asing tanpa izin ni ke negara asal dia. Okey, dan deport ni pula kita simpan maklumat-maklumat tahanan ni, penempatan dia dan juga pengusiran bagi pendatang asing tanpa izin ni. Okey, maknanya depo ni tempat tahanan dia lah. Okey. So, proses flow untuk sistem penguatkuasa ni, macam saya cakap tadi, pertamanya dia mesti ada aduan. Dia mesti ada aduan. Aduan tu sama ada melalui email, telefon atau datang sendiri. Dia mesti ada aduan dan dia akan, setelah dapat aduan, dia akan ada risikan. Ini kita dah masukkan maklumat aduan, kita dah proses aduan ni betul ke sah ke tidak, dan kita bagi pas kepada bahagian risikan untuk melakukan tindakan risikan. Okey, tindakan risikan ni macam saya cakap tadi, operasi ada dua, dengan operasi atau tanpa operasi. So bila dah lakukan tangkapan, kita akan ada siasatan. Bila dah ada siasatan. Saya nak ngajar sikit eh. Okey, jadi semuanya cantik, bagus, tapi cuma penyampaian Puan Camilla apa tu
sedikit hambar kerana tiada kepelbagaian suara. Okey. Jadi saya nak ajar tentang kepelbagaian suara ya. Tadi apa ayat tadi yang menggunakan setelah tangkapan dibuat? Macam mana ayat tadi? Setelah tangkapan dibuat akan ada satu siasatan ke atas. Okey. Setelah tangkapan dibuat akan diadakan satu siasatan. Jadi akan tu setiap kali jumpa kata akan kita kuatkan. Mula dengan ayat tadi tu. Okey. Setelah diadakan operasi tangkapan akan diadakan satu siasatan. So siasatan ni kita akan dapat dia punya keputusan akan. Dia. Setiap kali akan kita kuatkan je. Okey. Setelah diadakan siasatan, kita akan dapat keputusan dia. Okey. Keputusan ni pula, kita ada 5 jenis keputusan iaitu bebas, dikenakan kompang, didakwa, ditahan ataupun diusir ke negara asal. Okey. So dengan ini saya harap tuan-puan boleh faham proses flow secara general ni, okey, dan akan memahami sistem immigration bahagian penguasa khususnya. Okey, bagus. Tepuk. Jangan keluar dulu. Bagus, saya suka. Jadi kita mula menggunakan kepelbagaian suara ya untuk kita supaya suara kita tidak mendatar dan lebih menarik kepada audiens kita. Kita dah pandai benda lain, kita tambah satu lagi kan. Ya. Yeah? Okey, cuma saya dari dulu lagi saya dah buat sesi ni dah sesi ketiga dia buat ni. Saya selalu hairan dan tak faham kenapa Jabatan Immigration selalu meminta Hitech Padu membuat taklimat tentang proses flow. Padahal ni proses ni dia orang punya. Masa ni dulu pun presentation ni pasal proses flow, saya dah hafal lah proses flow ni dah 3 kali saya dengar. Ya, tapi saya tak faham kenapa. Kenapa nak minta vendor yang nak cerita tentang proses flow. Padahal proses flow ni proses flow dia orang. Hebat kan, sistem kita ikut dia orang punya proses. Betul tak? Betul. Tapi macam PMPD pun ikut je. Macam mana tu? Mungkin diorang ni tak ada tenaga pengajar ke apa ke. Jadi bila pegawai baru masuk, panggil Hitech Padu untuk mengajar diorang. Kan? Bukan itu je. JPM pun sama juga. JPM pun panggil Hitech Padu mengajar pegawai JPM. Proses diorang. Bukan kajar sistem. Tak ada kena-kena sistem. Proses diorang. Kan? Diorang ni tak ada akademi ke? Tapi kita kata tak ada akademi, diorang ada akademi kan? Immigration, Academy Immigration kan pelik saya. Kan? Jadi itu sekarang saya tak faham kenapa. Tapi tak apa, so ngajar lah kan. Ya. Jadi ada beberapa. Yang ini kan, boleh bagi saya kontrol? Okay. Saya nak bagi kontrol lah. Saya request. Saya request. Bagi kontrol. Okay, approve. Approve kan? Okay, jadi gambar kita guna ni, rajah ni. Ni adalah rajah apa tu, hierarchy ya, organisation ya. Okey, kalau nak letak petak CEO, COO, lepas tu Diana Amir, tu pun boleh jugalah. Boleh guna diagram ini. Tetapi yang saya nak ajar di sini, sebenarnya ada satu lagi diagram tu yang mungkin lebih sesuai, kita kena test dulu. Lagi cantik. Nampak? Lagi nanti. Sebabnya kita boleh lagi besar kan, nampak? Okey, jadi diagram ni ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi kita kena tahulah mana yang nak guna. Tapi bagi saya lah, saya tunjuk dah ni, nampaklah pun ya yang horizontal ni lagi apa tu? Lagi jelas kan dan lagi terang kan? Ya. Yeah? Jadi kalau macam tu kita gunakan yang ini. Okay. Ya, saya nak tanya boleh tak? Sebenarnya dekat investigation ni,
dia dekat dua-dua tau, dekat without operation, with operation ni. Maknanya without operation pun lalu investigation, with operation pun lalu investigation. Tapi kereta tak boleh nak buat dia punya garis dia tu. Okay, tak boleh nak buat garis tak. Dia. Okay, kalau saya lah, kalau saya, itu masalah dia, saya akan copy control all. Lepas tu saya control X, saya potong. Lepas tu saya buang petak ni, ni petak smart graphics. Saya buang, saya paste balik. Saya paste balik. Okay, lepas tu saya akan insert. Okay. Insert shape ni, carilah dia punya tu, apa tu. Line. Dia punya line tu kan, carilah. Yang mana yang sesuai tu, okay ni sesuai kot. Kan? Kita adjust lah. Adjust lah, jadikan sama yang macam belah sini. Sama yang lepas intelligence tu. Apa kita ada copy ke? Yeah. Mungkin tu lagi senang ke ni eh? Tak boleh, tak boleh. Saya dah try. Boleh ke? Mm-mm. Tapi lepas tu kalau saya ubah-ubah balik dia punya design dia tu, line tu akan dia tak terikut kan? Okay, kita tengok dulu. Kita nak group dulu. Okay, jadi rasa saya copy. Okay, dulu. Lepas tu yang ni shape format ni saya akan rotate dia. Rotate dia, saya akan flip dia. Flip dia ke sana. Kan, lepas tu saya akan bawa dia ke situ kan. Bawa lah ke sini kan, lebih kurang lah kan. Okay. Lepas tu, yang investigation tu bawa lah ke bawah. Kan? Betul? Betul. Maksudnya kita boleh manipulate images dalam tu. Kalau tak boleh manipulate dalam petak smart graphics tu, pasal dia fix, kita kita keluarkan semua tu daripada smart graphics. Oh. Jadi ini bukan smart graphics lah. Saya guna smart graphics nak buat gajah ini, lepas tu nak modify tu saya keluarkan daripada smart graphics, saya buang petak smart graphics. Jadi dia dah macam saya lukis petak tu sendiri dah sekarang. So maknanya kita tak boleh nak tukar balik dia punya design dia lepas ni lah sebab dia dah buang smart graphics tu kan. Tapi saya selalu apa saya buat sebelum saya tukar, sebelum saya buat smart graphics tu, saya duplicate dulu slide tu. Ada dua kan. Saya duplicate dulu ya. Okey, yang ini pula ini low color contrast ni. Jadi yang ini gunalah teks yang warna hitam. Guna teks hitam kan. Jadi jangan guna low color contrast scheme, guna high color contrast scheme ya. Jadi putih dengan putih dengan kuning, jangan guna warna teks putih dan kuning juga ya. Itu kita tukar ya. Okey, jadi yang ini kita buat horizontal. Yang ini pula kalau saya sebabnya compound ni tak sama line, sebenarnya tak sama dengan prosecution ni. Nampak? Jadi saya akan turunkan compound tu ke bawah. Anda menunjukkan yang compound ni adalah action ke apa ke? Action dia lah. Kan? Ataupun keputusan daripada pendakwaan ke kan? Jadi dia tak sama line dengan action kat atas ni. Lagipun kita kan dah cerita dah tadi apa yang atas tu semuanya transaksi modul. Transaksi ada dua, rekod dan update. Kemas kini, daftar dan kemas kini. Daftar dan kemas kini. Jadi atas tu semuanya daftar kemas kini, bawah ni daftar je. Kata kemas kini kan. Okey. Daftar je bawah ni. Jadi kalau saya lah. Shape apa saya tukarlah warna dia, shape fill. Nak tunjukkan ni line kategori. Tukar
Alah, tukar kat warna dia kan. Jadi maksud dia lain kategori. Ya, ha, jadi dah lain kategori, tak sama. Ha. Okey? Ha, jadi okay. jadi menarik dan jelas dan saya suka, tak payah teks. Ha, jadi kita cerita je lah. Kan? Ha, jadi yang ini tadi kata masalahnya pegawai baru tak tahu proses flow. Itu masalah dia. Jadi kita nak mengajar ni, akhirnya kita kata, maka saya harap dengan pembentangan ini maka jelas prosesnya kepada pegawai-pegawai yang akan mula bertugas di apa tu, di kaunter-kaunter immigration. Jadi kat macam tu lah. Okay? Okay. Okay, bagus. Tepukan. Okay. Jadi semua ni sudah lah. Naruto je belum. Naruto. Wahai Naruto. Manalah awak ni? Kau tak sedia? Orang semua 10 minit dia siapkan semua slide ni. Awak lama-lama dah sediakan slide ni. Kau tanya tu macam siapa Shizuka tu. 10 minit je dia siapkan. Dah siap lagi? Tak siap lagi? Okey, tak siap apa. Okey, siapkan ya. Okey, jadi jadi kita dah tamat satu pusingan. Okey, tamat satu pusingan. Dan saya harap anda semua jelas dan nampak daripada contoh-contoh kawan kita cara kita membuat pembentangan. Dan juga akhir sekali, bila Camilla buat pembentangan tadi, saya telah menunjuk anda cara bagaimana kita boleh pelbagaikan suara kita. Ya, jadi saya nak mengajak anda untuk berlatih cara bagaimana mempelbagaikan suara. Maka saya akan beri satu ayat. Saya minta anda semua dengar. Kemudian apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk mengulang ayat saya dengan menggunakan kepelbagaian yang saya telah tunjuk kepada anda. Ya. Okey, dengar ayat ya. Yang pertama ya. Kita akan melakukan transaksi ini. Kita akan melakukan transaksi ini. 1, 2, 3. Kita akan mengambil tindakan. Kita akan mengambil tindakan. 1, 2, 3. Kita akan mengambil tindakan. Bagus. Tindakan ini untuk faedah bersama. Tindakan ini untuk faedah bersama. 1, 2, 3. Tindakan ini untuk faedah bersama. Ya. Kita perbaiki sistem ini untuk membantu anda. Kita membaiki sistem ini untuk membantu anda. 1, 2, 3. Kita membaiki sistem ini untuk membantu anda. Ya. Kita boleh melakukannya. Kita boleh melakukannya. 1, 2, 3. Kita boleh bekerjasama. Kita boleh bekerjasama. 1, 2, 3. Kita boleh bekerjasama. Kita telah membuat siasatan. Kita telah membuat siasatan. 1, 2, 3. Kita telah membuat siasatan. Okay, lagi? Kita telah membuat siasatan. Perkara ini bukan dalam kontrak. Permintaan ini bukan dalam kontrak. 1, 2, 3.
Permintaan ini bukan dalam kontrak. Ya. Mereka tak faham. Mereka tak faham. Satu, dua, tiga. Mereka tak faham. Okey, jadi itulah antara kata-katanya. Sebab sebenarnya bergantung pada anda lah nak kata mereka tak faham. Mereka tak faham. Mereka tak faham-faham. Jadi semua pun boleh. Tapi sebab anda belum cukup mahir lagi, maka baiklah saya bagi formula pula. Jadi tak payah nak ikat nak mana perkataan mana satu yang nak kuatkan. Jadi jadi gunakanlah kata saya kata tadi lah. Akan, telah, boleh, ya, lagi tak, bukan, ya, itu semua kita kuatkan lah. Mesti, wajib, wajar, itu pun kita kuatkan juga, ya. Jadi dalam sesi yang perbuatan terakhir ni, jadi kalau anda bertemu dengan perkataan-perkataan yang sebegitu, maka kuatkanlah sendiri, ya. Okey, penekanannya. Jadi tak ada suara kita mendatar aja kan. Ya. Kepelbagai suara. Kepelbagai suara ni bukanlah di mana kita menguatkan suara kita untuk semua perkataan dalam satu ayat. Itu bukanlah kepelbagai suara. Bukan. Bukan. Jadi itu pun bosan juga. Semuanya kuat pun bosan juga kan. Jadi kepelbagai suara adalah di mana kita menguatkan suara kita untuk beberapa perkataan yang kita pilih dalam satu ayat. Ya. Okey, jadi kita akan terus berlatih. Okey, jadi masa ada lagi, saya minta anda semua untuk kali terakhir, saya minta anda semua menyediakan satu lagi. Satu lagi pembentangan gunakan PowerPoint berkaitan dengan kerja anda. Berkaitan dengan kerja anda. Apa sajalah. Jadi kita berlatih. Berkaitan dengan kerja anda. Ya. Jadi samalah Shizuka. Apa lagi masalah. Apa lagi. Kan. Gunakan PowerPoint. Ya. You tester kan. Mira pun tester. Okay. Cari lagi masalah. Okay. Oprah nak tunjuk lagi apa lagi. Tadi dia kuasa yang punya ada limit tadi. Memang ya? Data ada limit ke? Okay. Camilo. Camilo pula. Camila. Okey, Tukur Rahman. Tadi saya nak ambil backup dulu. Tadi sebab dia okay, macam data ada limit. Kata tak ada limit. Data page boleh. Apa dia? Data page. Patut kata dia tak habis dia sebab satu hari. Data page apa tu? Satu hari dia tak dapat tadi. Satu page. Satu page. Kalau satu page, kalau satu page boleh membantu bolehlah. Kan PowerPoint ni alat bantu pandang kan. Alat bantu pandang. Okey. Jadi bukan dia benda tu wajib untuk semua benda kita cakap kan. Jadi yang perlu je. Yang perlu je. Okey, buat yang ringkas je. Okey, masih lagi berkaitan dengan kerja anda. Kalau berkaitan dengan kerja, tak perlu nak fikir panjang-panjang. Ya. Tak ada idea. Okey. Ada idea? Okey. Boleh kembangkan yang awak dah present tadi tu? Kan? Kali ni kita buat pula dalam bentuk gambar-gambar. Okey. Jadi, mesin scan pasport. Letak gambar mesin scan pasport. Ini apa? Letak gambar scan cap jari yang 10 jari tu. Ini siapa pula vendor dia? Ataupun kita abaikan vendor-vendor lain, fokus pada kita sebagai vendor, apakah masuk dalam bidang kita? Bidang servis kita. IMS lagi apa lagi? Azmi, boleh bagi tempoh masa tak bila nak siap? Boleh, boleh. Tapi jangan terlalu lama lah sebab kita nak habis kelima kan? Pukul berapa siap? Dah siap?
Pukul berapa? Tak, tak, bukan. Pukul berapa nak siap? Nanti kan saya buat button dia tak siap-siap. Tak apa, kali ni siapa yang siap awal jalan dulu, tak payah tunggu. Sekejap saya nak tanya, buat apa tadi saya tak dengar tadi? Tak, satu lagi pembentangan berkaitan dengan kerja lah. Berkaitan dengan apa tu, dengan project management ke apa. Dalam tu. PowerPoint. Bukan dalam PowerPoint. Gunakan PowerPoint sebagai alat bantu pandang. Oh, okay. Macam tadi juga, tapi lain sikit lah tajuk dia. Lain sikit lah. Apa cerita tadi pasal tu kan? Lain sikit lah. Okay. Angle dia lain ke? Shizuka dengan Mira boleh cari masalah lain pula lah. Kan? Bagus ada masalah hati. Kata tekan butang submit, dia akan hantar password ke email, rupanya tak hantar ke email eh. Bagus tu. Dia tak hantar temporary password ke email. Dan kali juga, kali terakhir ini, saya minta Tunku Rahmat untuk lebih memandang ke arah kamera. Kau bila kau tak pandang kamera kan, Tunku Rahmat, mata kau tu macam mata kalibaska. Aku tak tahu lah aku seorang ke tengok mata kau macam kalibaska, tanya Kamila. Tak Kamila, ada tak mata dia macam kalibaska? Bila cakap macam tu, betul juga tu. Kena mata dia macam mata kalibaska eh. kan. Okey. Projek korang buat apa tu, pasport Myanmar masih lagi ke? Masih ada lagi? Kamila, masih ada lagi tak terlibat dengan apa tu? Buat apa tu? Buat pasport Myanmar. Pasport Myanmar? Ke visa kita Myanmar? Kita buat pasport Malaysia je. Bukannya immigration Malaysia. Maksudnya high tech lah sebagai company kan. Itu. Dekat Myanmar, kena tanya Luffy lah. Ada kot branch dekat Myanmar. Luffy? Luffy dia kan CE immigration. Branch dekat Myanmar, saya tak sure. Ada ke tak ada? Ada tak? Myanmar. Ada tak? Bukan immigration Malaysia. Ini immigration Myanmar. Kita kan ada projek. Yalah, embassy. Ada embassy kan. Dia setiap negara ada embassy attaché dia. Embassy Myanmar. Attaché Myanmar ada lah. Myanmar. Jap. Ada jap. Apa nama immigration Myanmar tu? Dia pusat dia dekat Bukan embassy Malaysia di Myanmar, bukan. Hantar padu ni ada projek buat sistem untuk proses visa. Yang tu immigration kerajaan Myanmar. Yang tu bukan MAIM kot. Ke projek lain MAIM, tak tahu. Bukan MAIM, bukan kena guna MAIM. Itu saya tak tahu. Kena tanya. Ada international business kan?
Ada, ada, ada. Ha, mungkin kot. Yang tu projek lain kot. Projek lain. Projek lain lah. Ha, okay. Ha, bukan My Aves. Takkanlah My Aves pula proses. Transform Myanmar pula kan. Tak ada, tak ada. Okey, siapa-siapa dah sudah cakap dia eh. Tulis jalan dia terus. Okay, siapa yang sudah? Kita buat perbentangan. Kali ini, jangan lupa untuk pelbagaikan suara anda. Okey, siapa kau sudah boleh jalan? Mira sudah? Belum, belum. Belum lagi, okey.
Naruto, Naruto. Naruto dah siap, Naruto? Kita tak rehat petang. Ya. Yeah. Ha, jadi kalau siapa-siapa yang nak pergi beli air, boleh pergi je. Yeah. Kalau nak bancuh kopi, bancuhlah kopi, bancuh teh. Bawa je ke depan. Ya. Yeah. Letak je depan komputer tu. Zuka, siap? Belum, belum. Belum lagi, okay. Okey, dah. Dah siap dah? Siapa dah siap?
Okey, anda semua tahu nombor COVID kita hari ni berapa? Tahu tak hari ni berapa? Tahu. Tahu tak? 11,000. 11,000. 11,000. 11,000. Habislah. Kita tak kata apa. 11,000. Rasa sampai hujung tahun ni kita macam ni. Itulah. Okay, siapa yang kalau dah siap boleh mula entam aja. Siapa? Oprah? Belum lagi kejap ya. Okey, Shizuka dah. Ya, sikit lagi. Okey, Luffy dah. Dah saya buat sekejap jelah ni. Okey, Luffy dulu ya. Okey, jadi jalan ini kalau dah siap ataupun sambil-sambil buat tu tengok-tengoklah Luffy tu jenguk-jenguk dia ya. Okey, jom kita sambut Luffy. Apabila saya bilang 1, 2, 3. Sama-sama kita berjari. Luffy! Okey, 1, 2, 3. Luffy! Eh, yang lain ni tak jerit pun. Tinggal Camilla je. Okey, sama-sama serentak. 1, 2, 3. Luffy! Okey, Luffy. Over to you. Share screen. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang. Okay, saya Luffy. Tadi kau dah present ke tadi? Dah. Apa dia? Tadi dah present dah tadi ya? Pusingkan tadi. Yang dah lah. Oh, ini kali kedua lah present ni. Guna PowerPoint kan? Apa kau present tadi? Tak ingat pula tadi. Oh, ya ke? Oh, kau belum present. Kau tadi tunjuk je. Terlepas. Okey, tak apa. Okey, present. Tadi dah. Apa? Present dah tadi. Pasal apa? Yang bayaran online tu. Bayaran online ada juga eh? Okey. Tak apa. Ada. Okay. Tapi yang ni sebab tadi suruh buat balik kan? Buat baru kan? Okey. Terus. Sebab ini boleh layan pula ni. Naruto yang belum. Okey. Oh, terus sebab ini buat baru apa nak kena buat nada eh. Okey. Terus. Okey. Sekali lagi. Share screen. Okey. Ingat ya, kepelbagaian suara. Itulah. Kita pelbagaikan suara kita. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, saya Luffy. Ingin menerangkanlah macam mana apa ni berkenaan saluran permasalahan Adukom yang diberikan oleh daripada end user. Macam mana pihak-pihak vendor tu mendapatkan dia punya setiap masalah-masalah itulah daripada segi saluran masalah tu. Daripada kan dia orang ada dia orang punya apa nama help desk so help desk tu akan salurkan dia punya saluran tu lah. So okay, next. Okay, sekarang ni kita dekat seperti yang kita tahu immigration adalah paling banyak dia punya apa sub vendor je tu lah. Dia punya apa dia punya syarikat lain yang terlibat untuk selenggara dan maintenance itulah. So saya just bagi dia punya list ni je lah, macam seperti mesin niaga dia lebih kepada hardware punya apa seperti macam monitor, hard disk apa semua lah. So dia lebih more kepada itulah. So next untuk kepada Hightech Padu ni dia mostly memang truly memang daripada sistem
untuk immigration tu sendirilah yang bersepadu tu kan. Tapi satu juga apa ni, tak semestinya sistem tu dia ada juga macam contoh kalau luar negara tu dia orang panggil apa, VLN yang luar negara dia bersistem juga, tapi kena faham juga, nak kena tahu juga. Tetapi tetapi so ada ulang daripada ulang dari ayat sebelum tu. Okey. Ya, di luar negara kita ada VLN sistem juga. Tetapi okey, baik. Di luar negara terdapat juga sistem tu, di luar negara terdapat juga sistem, tetapi dia menggunakan sistem VLN tidak seperti sistem yang Hitech Padu provide kan. So permasalahan tu boleh disalurkan ke Adukom, tak lupa nak tulis nombor telefon lah. So menerusi yang kalau pegawai itu untuk menyal apa kena mengenal pastilah masalah tu. So helpdesk ni dia akan check apa benda. Dia orang akan pihak helpdesk ni dia akan ada list untuk vendor-vendor yang mana yang terlibat. So kadang-kadang dia akan tanya jugalah sistem tu memang daripada Hitech ke ataupun daripada VLN ke daripada NERS, Tata Sony. Dia banyak. So memang first dia orang sebelum nak salurkan tu kadang-kadang dia orang akan bertanya dululah, yang kalau ada dia orang akan call dulu ke, email dulu ke apa, so nak kepastian yang betul yang disalurkan tu kepada vendor yang sebenar lah. Okay. So kesimpulan dia apa-apa boleh rujuk dengan helpdesk Adukom tu lah. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada helpdesk. Okay. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk untuk kepada helpdesk Adukom tersebut untuk menyalurkan masalah yang untuk masalah yang dihadapi. Ulang balik ayat tadi. Okey, kesimpulannya. Okey, kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada helpdesk Adukom untuk penyelesaian masalah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, bagus. Tepukan. Okey, bagus. Cuma nak tambah lagi, boleh bagilah nombor Adukom tu apa kan? Itulah. Adukom ni adalah one stop center help desk untuk segala masalah sistem dan IT di immigration. Yes. Jadi tak perlu nak fikirkan apa nombor telefon vendor ini, vendor itu. Yang ini masalah vendor mana, telefon saja dan cerita apakah masalahnya, dan pihak pegawai di Adukom akan menentukan sistem ini bawah penyeliaan company mana dan akan memaklumkan company tersebut, ya. Okey, bagus. Jadi ingat penggunaan keperluan suara. Jadi ada dia. Boleh. Tetapi. Untuk. Kan? Jadi lagi menarik. Okey. Bagus. Okey, Luffy. Bagus. Banyak peningkatan saya lihat dalam cara awak membuat pembentangan. Teruskan ya. Berlatih. Ingat apa yang saya dah ajar. Dan pasti anda akan menjadi lebih mahir membuat pembentangan. Okey. Bagus. Seterusnya siapa pula? Seterusnya, siapa pula nak cuba? Tengku Rahman ke? Shizuka? Okey, Shizuka dulu. Okey, Shizuka. Okay. Assalamualaikum dan salam petang. Salam petang. Baik, saya Shizuka sebagai software tester anda semua. Saya nak presentation untuk defect analysis yang kami dah buat dah buat dalam SIT. Okay. Firstly, saya nak bagi tahu target saya sebenarnya untuk developer lebih alert tentang defect-defect yang saya raise ni, sebab defect ni dah terlalu lama tangguh
Jadi dia memberi kesusahan kepada kami untuk kami memberi kesusahan kepada kami untuk teruskan proses flow yang sepatutnya kami patut buat. Okay, yang pertama, jika tengoklah screenshot yang saya bagi ni, maklumat ada sedikit maklumat yang tak keluar dengan betul. Yang tak keluar dengan betul. Kamu boleh tengok format tarikh tu salah. So kita perlu ikut standard format yang telah disediakan oleh pihak pekesuh sendiri. Iaitu perlulah dede, maman, ya. Dan seterusnya pula. Bukannya ya. Macam mana? Bukannya dalam format yang ada sekarang itu ya, man dan juga dede. Okey. Bukannya yang macam ada sekarang ni, kalau kita tengok di ya, maman dengan dede. Sepatutnya adalah dede, man dan ya. Bagus. Okay. Lagi satu, so office ni, dia tak keluar. Sepatutnya kena keluar. Sebab kita dah key in daripada awal lagi. So action developer yang perlu ambil kat sini, semua data perlu populate. Okay, seterusnya adalah defect di mana redundant info. Maksudnya satu info tu berkali-kali banyak. Sepatutnya benda ni tak perlu muncul. Sebab daripada awal kita kini untuk seorang je, bukan untuk ramai. Dan Bukan untuk ramai sebab adalah untuk seorang user saja. Jadi pihak developer perlu ambil kira benda ni adalah satu defect yang sangat penting sebab dia memerlukan generate report daripada sini. So bila dah nampak redundant tu dah tak cantik dan user akan bising lah. So kesimpulannya, saya menyeru pihak developer untuk lebih alert. Untuk lebih alert tentang defect-defect yang high priority ni bagi tumpuan 100% tentang defect ni terlebih dahulu berbanding defect yang low. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Jadi ada kepelbagaian suara ya, bagus ya. Okey. Si Luka ni dulu kat sekolah ahli kelab debat ke? Pernah masuk sekali je lah. Sekali je, macam biasa je cakap macam ni. Tak ada lah. Bagus. Buat pembentangan sesuai lah ya, bagus ya. Okay, teruskan Sizuka. Awak ni memang hebat. Okay, bagus. Okay, terus. Siapa lagi nak tunjuk kehebatannya? Mira ke? Asyik dah. Okay, Mira. Mira okay. Belum kan? Kan sudah tadi? Belum kan? Okay. Jadi apabila kita bilang 1, 2, 3 sama-sama kita seru Mira. Okey, bersedia 1, 2, 3. Mira. Okey Mira, over to you. Ya, saya share screen dulu. Jangan lupa Mira, kepelbagaian suara ya. InsyaAllah. Oh, canggih kau punya slide. Baru bagi 10 minit. Hebat. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Harap semua dapat beri perhatian. Okay, sebentar tadi saya telah share efek berkaitan email verification. Jadi hari ini saya akan sambungkan untuk menerangkan sedikit apa itu kepentingan email verification dalam sesuatu sistem. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahawa ada 3 jenis email
kepentingan email verification, iaitu to identify the real user, means that the system validate that it is a existing user that try to log in the system. Huh? So that not everyone cannot pretend to be anyone else. It's not using the fake email and so on. So secondly is to avoid the illegal activities such as hacking and phishing that involving such as money withdrawal, unauthorized money withdrawal, dan juga kecurian data pribadi. It's very important. And thirdly, data theft. Data pencurian data tu data theft. Thirdly, to improve our data security, means that it's referred to the data of the user. Means that everyone who log in the system, they will trust us to protect their data so that we can increase our user. It's also to avoid unauthorized access that trying to do some problem in our system or some illegal activities. Yes. So I hope that every developer emphasize the email verification in this system so that everyone who log in the system have a better data security. Okay, bagus. Tepukan. Benda ini memerlukan pada pendahuluan dia, Fira. Pendahuluan apa tu kes-kes data breach ya. Okey, dia cerita sikitlah kalau ada kalau Mira boleh kutip cerita dia lah kan. Mana-mana bank kat dunia ni data breach. Jadi ada macam mana digunakan data tu untuk mengorek maklumat tambahan dan buat transfer dan sebagainya. Kat sini pun banyak dilaporkan juga orang telah mencuri data ataupun membuat transaksi yang tidak dibenarkan. Ya. Orang lain yang buat penipuanlah kan. Penipuan ya, kerana dia dapat klon nombor handphone ke apa ke, jadi dia dapat letak tu kan. Betul. Okey. Bagus Mira. Okey, tepukan tu Mira. Fantastic. Okay. I suka your slide. Cantik. Okey, bagus. Okey, Mira sudah. Tuku Rahman? Dah. Okey, Tuku Rahman pula. Okey, jom kita seru nama dia. Pilih saya bilang 1, 2, 3. Sama-sama kita seru. Tengku! Okey, 1, 2, 3. Tengku. Okey, Tuku Rahman. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tukar Rahman. Hari ini saya nak buat presentation pasal Maiz Kawalan KLIA ni untuk pekerja-pekerja baru, tech baru, untuk CE baru yang akan masuk yang ke KLIA. Akan masuk KLIA. Okay, hari saya mulakan. Maiz Kawalan. Ini perkara paling basic, paling kerap sekali yang kita gunakan di KLIA dan KLIA 2. Biasanya kawalan, kita gunakan periksa keluar dan periksa masuk. Untuk passenger daripada luar negara. Untuk passenger dari luar negara ataupun daripada dalam negara, kita tetap akan gunakan sistem AIM untuk keluar masuk. Iaitu sistem kawalan ini. Okey, masalah yang paling kerap jadi kat sini. Masalah yang paling kerap jadi di KLIA. Yang ini adalah masalah yang kita perlu attend kalau ada apa-apa masalah BTMR ataupun user yang akan panggil kita sendiri ke sana. Okey, biasanya paling kerap inilah hari-hari terjadi. Paling kerap adalah masalah kegagalan login. Masalah yang paling kerap iaitu masalah gagal login. Bila gagal login sistem, kita perlu
attend sendiri dan kita tengok mana-mana yang perlu kita semak. Yang kedua, gagal update sistem. Sistem hari-hari kita akan ada update sendiri dan kita akan, kalau gagal gunakan, kalau gagal update sistem, kita akan, dia akan panggil kita untuk semak komputer tersebut. Oleh itu, kalau ada apa-apa masalah login, update, mereka tetap akan panggil kita. Seterusnya, semasa hang, semasa semakan Interpol. Semakan Interpol, bila kita hang, biasanya masalah pada PC server hang. Sebab di sana ada PC tersebut jarang, tak pernah off, 24 jam guna. So itu biasalah hang kuasa Interpol dan hang semasa kemasinan sistem pun sama. Selalunya PC mereka yang hang, tapi itu melibatkan sistem juga. So kiranya sebabkan 24 jam guna tanpa off, so biasanya kita restart PC, kita check-check kalau ada apa-apa yang tak betul kat dalam sistem, file-file dalam. So simpulannya, okay, kalau ada apa-apa masalah boleh hubungi saya. Ini nombor telefon saya dan nama. Okay, sekian, terima kasih. Okay, jika ada apa-apa masalah anda boleh hubungi saya. Ini nombor telefon saya. Jika ada masalah anda boleh hubungi saya. Ini nombor telefon saya. Okay, bagus Tuan Rahman. Bagus, cantik. I like your slides. Yeah, well done. Okay, suara pun dah bagus dah tu, ada kepelbagaian. Kalau mana tadi tak ada kepelbagaian, sekarang sudah ada kepelbagaian. Okay, sekarang Oprah Winfrey pula. Okay, kejap ya, saya share. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ini saya akan membuat perkongsian berkaitan dengan masalah yang sering dihadapi oleh PMO. Okey. Antara masalah-masalahnya adalah nombor satu adalah kewangan. Yang biasanya saya hadapi masalah kewangan lah. Contohnya, contoh bila saya handle satu projek, saya kena PMO pun kena order makanan juga. Jadi bila saya kena order makanan semua tu, jadi finance kata macam kita tak cukup bajet lah untuk order makanan. Tapi untuk order makanan. Jadi di sini okay, itulah antara masalahnya. Tapi customer minta makanan itu ini. Jadi dekat situ memang dah hadapi masalah lah kewangan ni. Okay, nombor dua, urusan dokumen. Biasanya customer dia akan minta dokumen dokumen yang horoscope lah. Maksudnya dokumen tu tak ada dalam kita tak perlu pun untuk buat, tapi diorang minta. Tetapi customer minta. Jadi itu pun antara salah satunya masalah. Yang ketiga, kerenah pelanggan ni macam-macam lah dia nak itu ini. Jadi PMO ni, kita sebagai PMO vendor ni kenalah macam mana nak menyelesaikan masalah ni lah. Lastly, konflik dalaman antara mungkin dalam projek tu masalah dengan project manager, project director, tak persefahaman ya. Okay. Okay, next, cara menangani dia. Mungkin masalah kewangan tadi,
cara menangani dia, kita menyemak semula lah apa tu, budgeting semua. Kita kita tengok balik apa, adakah ni betul-betul penting, kita utamakan yang mana dulu yang penting. Kalau tak perlu, jadi kita bincang sama-sama. Yang nombor dua ni berbincang lah. Dari urusan dengan customer, konflik dalaman semua ni, kita lebih, saya saya harap kalau kita ada masalah antara dalam projek, masalah internal ni, kita haruslah berbincang. Ya? Yeah? Berbincang, duduk baik-baik, tak boleh bergaduh depan customer. Mungkin kalau tak puas hati, boleh ke boleh berbincang selepas meeting ke. Okey. Jadi dah itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Ah, bagus. Ya, sadaqallahul azim. Okey, Opera. Bagus. Jadi yang hujung-hujung tu dah Opera buat sendiri dah. Tu pelbagai suara dia eh. Jadi harus. Mana dia saja harus. Tapi dah boleh tak pandailah tu. Harus wajib tu buatlah eh. Okey, bagus, bagus, bagus. Tanya Opera. Cuma untuk slide cara menangani ni tak seimbang pula, dia punya title tu terlalu besar tapi teks tu terlalu kecil. Betul. Semula dengan bincang tu halus pula. Besarkanlah font, boleh besar. Ya, lepas tu warna pula teks putih dengan dengan petak kuning tak nampak lah. Susah Dia. Ya, tadi ter. Ter buat kan? Tahu nak besarkan kan? Boleh besarkan font. Ni guna smart graphics kan? Oh tak, yang ni saya guna, saya edit dekat lain ni, saya ambil gambar dia. Oh, edit kat lain. Saya insert feature. Insert feature. Okay, bagi saya dia punya remote control. Sekejap eh. Okay. Okay, jadi yang ini picture kan? Saya edit dekat luar dulu. Lepas tu saya Allah. Oh, semuanya. Semua. Semuanya. Okey, tak boleh lah. Okey, jadi maksudnya awak kena buat baliklah. Jadi maksudnya awak guna software apa nak edit ni? Canva. Canva. Saya suka guna Canva. Kalau guna Canva, tak perlulah nak apa tu import gambar masuk dalam PowerPoint. Terus guna Canva pun boleh juga. Betul. Itulah betul, tapi itulah cara cara orang. Betul. Kalau tak nak pakai fungsi Microsoft PowerPoint tak apa. Gunakanlah Canva. Apa saja yang gunalah. Canva apa Canva. Okey. Cuma itu saja, skrip tu besarkan, lepas tu low contrast color scheme jangan pakai ya. Warna tu warna atas kuning ya. Okey. Bagus Opera. Tepukan. Okey, seterusnya. Siapa pula seterusnya? Shizuka sudah, Tungku sudah. Ini sudah. Kamila yang terakhir. Kamila. Yeah. Okey, apabila kita bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit sepenuh hati, sekuat-kuat hati kita sambut, kita seru. Kamila! Gitu. 1, 2, 3. Kamila. Hello. Apa ni? Tak serentak ke? Serentak. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Kamila. Kamila. Okey, Puan Kamila. Over to you. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua. Okey, nama saya Kamila Kabilo. Okey, untuk petang ini, saya akan briefing bagi TPA checklist dan pelan aktiviti untuk penambahan
penambahan menu tawaran compound SMO di bahagian penguat kuasa. Okey, bila kita nak buat ni, okey, kita plan nak buat pada 26 Julai 2021 hadapan. Okey. Okey. Seperti mana yang sedia maklum, berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan sebelum kita nak pilot aktiviti tawaran compound SMO ini. Okey, aktiviti yang pertama. Okey. Apakah itu aktiviti yang pertama? Aktiviti pertama, BA kena isi borang dan email kepada BTMR. Maknanya kita kena email kepada BTMR selewat-lewatnya 14 Julai 2021. Okey. Dan seterusnya, okey, pihak BTMR kena mohon CR online. Kenapa mohon CR online? Supaya program deployment ni boleh dilaksanakan. Okey. Kerana kalau tak ada CR online, proses deployment ini tidak akan dilaksanakan. Okey. Dan kemudian BA sekali lagi perlu sediakan skrip untuk semak CPU cost selewat-lewatnya pada 19 hari bulan 7 2021. Okey. Dan pihak DBA mesti semak CPU cost pada 21 hari bulan 7 2021. Okey. Kenapa DBA kena semak CPU cost ni? Sebab nanti mungkin akan berlaku sistem slow ataupun CPU spike ketika user melakukan transaksi. Alright? Okay. Selepas itu, developer kena sediakan package dan juga deploy untuk program .NET. Selain daripada program .NET, developer juga kena sediakan package Java pada 23 hari bulan 7 2021 iaitu selepas hari raya Aidiladha. Okey, dan selepas kita dah sediakan package, pihak BTMR iaitu BTMR Mustafa wajib deploy package Java di production. Okey, dan inilah pada hari yang kita plan untuk pilot. IA wajib, IA mesti ada di HQ penguat kuasa Putrajaya untuk sebagai pembantu ataupun pemerhati ketika transaksi ini dijalankan. Dan last sekali, jika berlaku masalah, kita perlulah melakukan fallback plan daripada BA pada hari tersebut juga. Pada hari kejadian juga, kita mesti buatkan fallback plan. Okey. Dengan ini, saya harap semua yang hadir pada petang ini dapat memahami dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang telah dikhususkan oleh anda. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, bagus. Tepukan berpuan Kamila. Okey, nampak cukup tersiksa jiwa puan Kamila tadi untuk menggunakan teknik-teknik kepelbagaian suara, kerana dia menggunakan teknik ini untuk semua ayat yang digunakan. Baguslah tu. Bagus, tanya. Tapi ingat Kamila, kita ni berlatih memanglah kita exaggerate. Kita buat lebih lah kan. Tapi bila perbentangan korporat tu, kurangkan sikit lah. Tak apa. Ya, jadi tak, jangan semua yang kita nak stress tu kan. Jadi nampak pelik sangat, macam tak natural pula kita bercakap ya. Tapi kita berlatih. Kalau berlatih tak apalah, kita buat lebih lah. Okey, jadi hebat pembentangannya. Cuba kalau boleh
saya tak tahu kenapa dia ada dua bar kat sini. Ya, saya tengok ni. Ada dua arrow. Arrow pertama tu, font ni kecil berbanding dengan arrow yang kedua. Dalam kedua-dua slide. Jadi bagi saya, lagi cantik kalau kita boleh besarkan jugalah. Senang baca kan? Besarkan sikit supaya senang baca. Ini kurang pula. Tak mudah nak baca sebab dia ni kecil eh. Font dia kecil eh. Lepas tu kalau macam aktiviti ni, nampak ada dua row je. Kalau boleh kita letaklah gambar ada ruang kosong ke, letaklah gambar aktiviti ke apa ke, gambar tengah tengok komputer ke, gambar tengah cucuk server ke apa kan. Jadi lagilah menarik PowerPoint slide kita ya. Jadi kita boleh gunakan gambar-gambar macam senang je. Pergi type dekat internet, dekat Google je, server ke apa ke, testing server ke, keluarlah gambar-gambar yang berkaitan dengan server. Ya. Server rack, keluarlah gambar server rack. Contohlah kalau kita gunakan gambar server rack lah kan. Ya, jadi gunakan gambar sesuai supaya lebih menarik. Ini pun dah menarik tapi guna server rack, guna gambar-gambar sesuai lagi menarik ya. Okey, tahniah kepada Kamila, awak memang terbaik ya. Okey, bagus. Tepukkan. Jadi, ada apa-apa soalan tak? Kita dah habis dah ni. Ada apa soalan tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa soalan ya? Okey. Tak ada apa-apa soalan. Ada beberapa pula. Saya pula yang nak sampaikan. Ya. Okey, jadi pembatangan yang kita cakap ni, ya. Kalau misalnya audience kita tidak memberi tumpuan, siapa yang perlu kita salahkan? Kalau audience tidak memberi tumpuan, siapa yang kita perlu salahkan? Diri sendiri. Kalau audience tak beri tumpuan, jangan marah audience. Jadi pembentang, penceramah yang menyampaikan taklimat, dia kena salahkan diri dia sendiri. Audience tidak beri tumpuan sebab penyampaian dia hamba. Kan? Janganlah marah audience pula. Dia macam cikgu kita, dia marah kita pula kan bila kita tidur kan. Tapi salah siapa tidur? Kita tidur sebab bosan. Sebab kita tidur. Okey, jadi jangan salahkan audience, salahkan diri sendiri. Okey, pembentangan yang berkesan, effective presentation, adalah pembentangan yang berjaya memujuk audience mengambil tindakan. Contohnya kalau kita nak mereka gunakan rancangan Kamila tadi, kalau mereka patuh gunakan rancangan Kamila tadi, maksudnya berkesan ke tidak Kamila? Berkesanlah. Berkesan. Kan? Kalau kita nak minta peruntukan daripada PD, lepas tu berjaya. Maksudnya pembentangan kita berkesan. Sebab kita berjaya minta peruntukan lebih ke, minta orang lebih ke, minta duit lebih ke kan. Jadi pembentangan yang berkesan adalah pembentangan yang berjaya memujuk audiens mengambil tindakan. Unsur yang paling penting dalam mana-mana pembentangan adalah penyampaiannya, bukan PowerPoint. PowerPoint tu alat bantu pandang saja. Ya, kalau tak ada pun tak apa. Yang penting cerita Shizuka panjat bukit batu putih. Betul tak? Yang penting cerita dia, bukan PowerPoint dia. Tapi sampai satu part, tak dapat saya gambarkan dengan perkataan pemandangan yang saya lihat di atas bukit itu. Itu yang masuk PowerPoint. Okey, yang itu masuk PowerPoint. Jadi PowerPoint is not important ya. Yeah? The most important is your delivery. Okey, so always remember this. So therefore, please pay attention to your delivery. Gerakan tangan, tatapan mata, kepelbagaian suara. Itu semuanya berkaitan dengan penyampaian kita. Okey, lepas tu pula, apakah matlamat utama pembentangan? Matlamat utama pembentangan adalah memujuk audiens mengambil tindakan. Always. Kita sentiasa memujuk dan memujuk. Jadi, bila kita berjaya memujuk, maka berkesanlah pembentangan kita. Untuk mengatasi darah gemuruh, apa kita perlu buat? Jangan pandang audience, orang yang menggerunkan. Contohnya, kalau kita sedang buat pembentangan, tetamu kehormat kita, Datin Sri Rosmah Mansur, jangan pandang Datin Sri Rosmah Mansur.
Mira, pernah tengok tak Dustin Sri Rosmah masuk tersenyum? Tak, dia macam ni. Nah kan, jadi takut lah. Takutlah kan. Janganlah pandang dia. Pandanglah orang lain. Pandang Shizuka ke. Pandanglah Oprah ke kawan-kawan kita kan. Jadi tak adalah kita gementar. Ya. Okey, lepas tu kita juga perlu untuk kita bila kita mengatasi gemuruh, kita juga boleh menimba lebih banyak pengalaman ya untuk mengatasi rasa gemuruh kita. Okey, lepas tu bila kita duduk, kita tahulah kita banyak guna gerakan tangan bila kalau kita berdiri banyaklah kan. Kalau duduk pun buat gerakan tangan juga ya. Jadi bila-bila je bercakap, duduk ke berdiri gunakan gerakan tangan kita. Okey, lagi ayat seruan. Ayat seruan tu ayat terakhir sekali lah. Ya, maka saya menyeru mengambil sesuatu tindakan. Itu adalah ayat seruan. Okey. Jadi soalan. Sejauh manakah kita perlu membolehkan, membenarkan audiens bertanya soalan? Sejauh mana yang boleh lah. Kan? Seberapa kerap yang boleh? Ya, kalau sesuai, tanyalah soalan ya. Jadi jangan kita halang pula audiens kita daripada bertanya soalan. Okey. Sekarang saya nak memberi anda pautan untuk menjawab soalan ujian pasca kursus. Tiba masanya kita menjawab pasca kursus ya. Okey, saya harap anda boleh menjawab dengan lebih cemerlang. Everyone. Okey, ini pautan dia. Salah pula. Tu penilaian. Sebentar . Bagi korang pasca kursus dulu. Okey, ini korang pasca kursus ya. Sila jawab 25 soalan. Sila jawab 25 soalan. Tam saja. Pasti ada. Nama ni nama sebenar ke? Letak nama benar lah sebab saya nak match dengan pas pra khusus tadi. Kan? Sebab pra khusus awak guna nama benar. Okay Luffy, boleh Luffy? Nama je ni, okay. Tak pakai nama je ni, nama sendiri ke nama dalam ni? Nama benar. Sebab sebab ujian pra khusus kan awak pakai nama benar. Jadi nanti macam mana saya nak matchkan nama benar dengan Tukun Rahman? Saya pun tak tahu nama benar awak apa. Kan? Okay, harap boleh buat, boleh jawab.
Okey, sudah? Belum. Belum lagi? Okey, ada saya terima dah. Okey, 20/25. Atira. Atira ni Mira Filza kan? 20/25, tahniah. Terima kasih. Oh, ada lagi. Ini lagi dahsyat. Diana Filza. Siapa Diana Filza? Saya, Shizuka. Shizuka. 23/25. Oh, dahsyat. 23. Okey. Syak tu. Okey, yang mana yang dah habis buat ujian, saya nak beri pautan untuk penilaian pula ya. Penilaian pula. Okey. Penilaian pula. Okey. Sambil-sambil tu ada juga saya hantar gambar-gambar screenshot yang kita yang saya sempat ambil ya. Gambar Atira pun gambar Shizuka pun ada kat situ. Gambar screenshot. Okay, kita buat gila-gila je. Okey, dapat dah pautan dia. Tadi mucis. Okey, saya terima lagi. 21/25. Saya. Izzat Syahri Syahiran. Siapa Izzat Syahiran ni? Saya. Okey, tanya. 17/25. Oh, Wan saya. Siapa ni Wan Nusyazana ni? Saya. Ya Allah. Okey, tak apa. Okey. Tak apa, Opera. Kita gelak-gelak je. Okey, 19/25. Muhammad Syafiq. Saya. Ya. Yeah. Tanya. 19/25. Okey. Ada yang masih buat lagi ke? Ini apa benda ni? Ada yang masih buat lagi? Okey, saya ada bagi pautan kepada orang penilaian. Dah terima belum? Dah klik belum? Okey, saya pun ada bagi beberapa gambar-gambar dengan aksi-aksi yang mendebarkan. Gambar, saya tak boleh buka gambar tu. Tak boleh buka gambar tu. Kenapa tak boleh buka? Tak tahu, dia kata betul format. Ya Allah, format apa? Ni JPEG aja. Isu cukup dan berguna. Dah. Entahlah. Okey, sebentar eh. Kita sama-sama kita mula. Sama-sama kita akan pulang ya. Ada diterima lagi?
23/25 juga Puan Nur Hafiza. Jadi kita ada dua peserta yang mencapai markah 23 Puan Nur Hafiza. Puan Nur Hafiza dan juga Diana Filza. Okey, jadi sekarang kita jawab pula borang penilaian kita. Okey, harap semua dah hantar dah borang penilaian. Okay, semua dah hantar lah. Kan ada masih menulis lagi? Mantap kena je lah. Ha, saya dah hantar, saya terima dah. Ada Izzat, Diana, Wan Nur Syazana. Ha, baru terima tiga. 19. Syafiq. Okay, terima kasih Syafiq. 1, 2, 3, 4, 5. Ada siapa yang belum lagi ni? Syazana, Diana, Izzat, Atira, Syafiq. Semua lagi. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Saya dengan sukacitanya mengumumkan dengan kuasa yang telah diberikan oleh Senat Universiti kepada saya, saya dengan sukacitanya mengumumkan bahawa anda semua tamat kursus. Yeay! Okey, tahniah anda semua telah tamat dengan cemerlang ya. Okey, jadi saya harap anda semua dapat manfaat dan akan menggunakan apa yang saya telah ajar untuk diri anda ya, kebaikan dan manfaat diri anda dan juga untuk memanfaatkan organisasi dan juga majikan anda ya. Dan saya turut mengambil peluang ini untuk berdoa kehadrat Ilahi semoga Allah mengurniakan anda semua segala kebaikan dunia dan di akhirat dan melindungi kami semua, kita semua daripada segala kejahatan dunia dan akhirat. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu di lain hari kalau tersempak saya di mi tarik dekat summit. Okay, tegur-tegurlah saya. Ya, okay. Jadi saya harap anda semua akan berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan anda. Ada apa-apa nak kata apa-apa? Tak ada? Okay, apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama serentak kita jerit, dah habis! Okay, 1, 2, 3. Dah habis! Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Ambil gambar, ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar. Okay. Eh, aku nak ambil gambar dengan cimati pula. Ini bau betul ni. Gambar. Okay. Ambil gambar. Okay, bye-bye semua, bye-bye Camilla, bye-bye Shizuka, bye-bye Mira, bye-bye Oprah, bye-bye Luffy, bye-bye. Terima kasih, Azmi. Sama-sama, okay, semoga berjaya ya. Anda semua memang hebat semua, cemerlang semua, okay. Jumpa nanti ya, okay, bye. Bye, Mira. Okay, bye Shizuka. Hati-hati panjat bukit dan gunung. Bye-bye, bye-bye, bye-bye Camilla. Okay, bye.